Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dendy Surjat. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara merubah video menjadi transparan tanpa menggunakan aplikasi. Seperti apa caranya? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sudah lihat intro video di awal tadi? Nah, nanti video kita bisa transparan seperti itu hanya sekali klik saja dengan menggunakan aplikasi yang bernama Unscreen. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi untuk mengedit sebuah video menjadi transparan atau menggunakan green screen untuk menjadikan video itu transparan. Oke, langsung saja kalian buka web browser Anda yang ada di handphone atau Google Chrome, lalu ketik Unscreen. Seperti ini tampilannya. Lalu kalian upload video kalian di Unscreen. Kita cari sebagai contoh kita cari video yang agak pendek. Sebentar, kita cari dulu. Oke, sebagai contoh saya ambil video ini. Klik saja videonya, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai seperti ini jadinya. Dan kalau kalian mau lihat originalnya seperti ini ya, ini originalnya. Kita hapus backgroundnya menjadi transparan. Untuk memindahkan video ini ke galeri, tinggal klik download. Di bawah sini ada tombol download, tinggal klik saja, nanti video ini, hasil proses Unscreen ini pindah ke galeri. Dan jika Anda ingin mengedit langsung dari websitenya, sudah disediakan templatenya ya. Nanti kita coba. Nah, untuk mengedit video ini, klik video, lalu kita cari templatenya. Misalkan ini, atau yang ini, atau yang lain banyak. Tinggal kalian pilih yang sesuai dengan videonya ya. Dengan adanya website Unscreen ini, kita tidak perlu ribet lagi membuat video transparan dengan green screen ya. Sesuai dengan tagline Unscreen ini, yaitu goodbye green screen. Oke teman-teman, kalau kalian masih bingung cara pakainya, silahkan tanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Dan jika dirasa bermanfaat video ini, silahkan bagikan ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.